Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya channel Marga Jati ya kak. Oh ya kak, di sini saya akan membahas tentang aplikasi penghasil dolar ya kak. Di sini real bisa menghasilkan uang dari aplikasi ini. Yang penting kita ikut peraturan aplikasinya. Oh ya kak, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan kakak subscribe dulu video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar tidak ketinggalan notifikasi channel ini. Oh iya kak, yang belum install aplikasinya silakan install dulu di Play Store ya kak. Di sini karena saya sudah mempunyai aplikasinya, maka langsung aja saya jelaskan. Aplikasi ini real ya kak, bisa menghasilkan uang. Tiap hari jika kakak memainkan game di aplikasi ini, kakak bisa menghasilkan koin dan koinnya bisa ditukar langsung jadi dolar ya kak. Oh iya, di aplikasi ini withdraw minimal 20 dolar ya kak. Jadi karena di sini saya baru dapat 4 dolar, jadi saya belum bisa withdraw. Oh iya kak, di sini saya cuma akan menjelaskan bagaimana dapat koin dari bermain game ya kak. Sini langsung aja saya buka gamenya. Nah di sini di layar bisa kakak lihat di sini ada game ikan, karena di sini saya aktifnya bermain game ikan ini ya kak. Di sini ada beberapa game bisa kakak mainkan, tapi di sini saya akan menjelaskan penghasil koin dari bermain akuarium, permainan akuarium ya kak. Kita langsung aja buka gamenya, tunggu ya kak. Di sini jika kakak bermain terus game ini, kakak pasti akan menghasilkan koin terus-terus, tidak harus menunggu waktu. Caranya begini ya kak, simak video ini sampai habis ya kak, agar tidak gagal paham. Nah di sini udah kebuka ya kak. Di sini ada shop tempat pembelian ikan. Yang penting dengan cara membeli ikannya kakak pakai. Langsung aja kita buka shop ya, bagian bawah bisa kakak lihat ya, ini bagian bawah yang saya lingkari, buka aja. Kita buka. Nah, di sini ada nilai harga-harga telur yang seperti kakak lihat ini di atas saya mempunyai beberapa telur, bisa kakak lihat ya di atas. Kita beli, ini contoh ya kak, saya beli yang ikan yang ini ya kak, harga 16 telur. Saya klik, ini karena saya ini udah punya shop yang kedua, jadi harganya cuma 16. Kalau kakak pengguna baru atau pemain baru di game ini, harganya ini kak, nggak salah 20 ya kak, cuman ini 16. Saya klik aja ini angka 16 ini ya kak, saya klik 1. Ini sebagai contoh aja ya kak, 2 3. Saya belikan 3 aja dulu karena buat contoh ya kak, kembalikan. Nah di sini saya punya ikan ada 3 tuh kak, bisa dilihat di layar ya. Ini bagian bawah bisa kakak lihat, ini feed, ini buat makan ikan ya kak. Nih bagian bawah yang saya lingkari itu, di klik aja feed ini, jadi memberi makan ikan tuh. Ikannya setelah diberi makan dengan cukup, maka akan mengeluarkan telur dan koin. Nah setelah telur dan koin ini keluar full, kita klik-klik aja pencet-pencet telur-telur ini, maka otomatis akan naik ke tempatnya masing-masing. Nah setelah telur ini, kalau kakak mau dapat koin cepat, maka langsung aja dijual ikan 3 ini. Ini saya contohkan, saya langsung jual ikan 3 ini ya kak. Kita klik bagian atas. Nah di sini sell, saya jual ini nilainya 12 koin, 12 koin, 13 koin. Saya klik aja sell, confirm. Saya sell lagi, confirm. Sell lagi, confirm. Nah di sini kan saya tadi habis ya kak. Nah begitu seterusnya, nanti kakak beli lagi di shop yang bagian bawah ini, beli lagi. Nah begitu seterusnya kalau kakak mau mempermainkan aplikasi ini. Jadi kalau kakak nggak berhenti main di game ini, game ikan ini, maka ya setiap waktu kakak dapat, cepet dapat koinnya. Nah koin ini bisa kakak tukerin dolar gitu ya kak.
Jadi ya ini salah satunya aja ya Kak, di aplikasi ini penghasil penghasil koinnya sebenarnya banyak sekali. Di aplikasi ini penghasil dolar dengan cara tonton video, bermain game, terus ajak teman, undang teman, semua dapat dolar ya Kak. Tapi di sini saya hanya menjelaskan untuk bermain gamenya saja. Ya sudah Kak, semoga penjelasan saya bisa dimengerti ya Kak. Cukup begitu aja untuk penjelasannya video kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas yang udah subscribe dan like-nya ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.